Jual nangon ibu-ibu. Nangkung, 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 nangkung kan. Genyer nih, genyer. Nangkung kan. Nangge, nangge. Nangge, nangge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuring perwakilan di keluarga besar Kabupaten Wiramiti. Alhamdulillah di Nanang Atina keluarga besar Abah. Saya di pesantren holistik. Kita pada ngajakeun kumpulan keluarga. Dan mana tahun kemarin libur, kemarin pandemi, ayeuna alhamdulillah sedikit ada longgar, mudah-mudahan terjadi masalah kanggo pandemi ya. Keluarga besar tersumbu serena mungkin tahu satu lebih acara baik dikalikan. Alhamdulillah keluarga besar serena tinggawitan putra abang cikan terpuncu pada hadir serena kegiatan barangkali dilaksanakan berjuntun menuju berlangsung oke mancing mania keluarga besar yang menuju berlangsung bisa kedapri iringan dari selenggarakan dia ke ibu-ibu serena keluarga besar abah komitmen untuk melaksanakan acara keluarga airiman keluarga ya. Sejak itu di Sumbering sebagai perguruan keluarga man sekaligus mantan ketua riungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada lebaran tahun ini tahun 2021 tepatnya pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 6 Sawal 1442 Hijriah keluarga besar Abah Wira dan Mak Iti bisa kembali lagi melaksanakan kegiatan kumpul keluarga besar ya yang pada tahun 2020 kemarin sempat tidak terlaksana karena adanya pandemi COVID-19. Dan untuk pelaksanaan kumpul keluarga tahun ini alhamdulillah dilaksanakan di pesantren holistik milik Ustadz Cucu Najmudin yang juga merupakan salah satu anggota keluarga besar dari Abah Wira dan Maiti ini. Pesantren holistik berada di wilayah Wandir, Kecamatan Pacet, dan ini baru saja dibangun ya, belum lama, belum ada 1 tahun proses pembangunannya. Alhamdulillah tempatnya sangat sejuk, kemudian juga banyak pemandangan-pemandangan yang bisa dinikmati oleh setiap yang datang ke sana ya. Banyak juga tulisan-tulisan kata-kata motivasi Islami yang bisa dibaca sepanjang kita berjalan di daerah pesantren holistik ini. Untuk acara riungan keluarga tahun 2021 ini alhamdulillah acaranya sangat beragam ya. Ada acara inti, ada ceramah, kemudian juga bagi yang suka mancing ini ada disediakan oleh Ustadz Lucu kolam pemancingan ya. Kemudian bagi yang suka olahraga juga sudah disiapkan badminton yang dilaksanakan di Gor Desa Maruyung. Kemudian juga untuk anak-anak banyak juga permainan-permainan, games dan juga perlombaan ya. Nanti kita akan lihat bagaimana kegiatan-kegiatan selanjutnya. Yeah.
keluarga tahun ini dimulai dengan pembacaan ayat Al-Quran yang dibacakan oleh saudara Salman dari keluarga Mausim. Diterima ibadahnya selama bulan puasa, kalau itu tidak ada bulan-bulan taharat. Karena perbedaannya adalah ketika kita berkumpul seperti ini, nah ini disebut nanti silatul jasad. Kan silah daya tilu, ayah silatul jasad, ayah silatul ilmi, ayah silaturahmi. Simpul lainnya kami tanah mak. Kangkung pesantren holistik, kangkung dadakan. Tepuk tangan dulu yuk. Siap.
lagi sih. Yeah.